setelah pembangkang, dia dah tak ada isu. Jadi dia akan keluarkan bermacam-macam fitnah, khususnya untuk menunjukkan kononnya dia tu adalah berwibawa. Sebenarnya pembangkang sekarang ni dia dah rasa panas barangkali. Kerana kita pun dah gunakan poster, dia kata jom apa ni berubah. Kita kata jom selamatkan Malaysia daripada pembohongan dan fitnah. Ini yang kita telah lakukan. Jadi kita sedar, dia tahu bahawa sekarang ni kita lebih apa ni menceritakan yang apa yang sebenarnya dan apa yang sedang berlaku. Jadi tadi saya pergi ke Jengka, undi-undi di kawasan Jengka. Mereka gembira terhadap apa yang telah disebutkan oleh apa ni Yang Berhormat Perdana Menteri, bila Yang Berhormat Perdana Menteri telah sampai ke kawasan mereka semalam. Dan mereka gembira. Dan bila kita berbincang dengan orang-orang yang penduduk-penduduk dalam kawasan tersebut, saya berkeyakinan bahawa mereka tidak akan termakan fitnah yang mereka lemparkan. Sehingga ada poster-poster yang telah dipasang kain rentang oleh puak-puak yang tidak bertanggungjawab, khususnya PAS, di mana telah menuduh kononnya kerajaan telah menjanjikan kepada Profesor Felda janji yang tidak ditunaikan. Saya nak tanya, janji mana yang tak ditunaikan? Yang tahu yang ditunaikan oleh kerajaan adalah peneroka sendiri. Dan saya berkeyakinan bahawa peneroka kawasan pengundi dalam kawasan-kawasan Felda, khususnya peneroka, dia bersyukur. Tadi saya jumpa seorang pengundi yang baru dapat strok, dan dia sendiri cakap masih baiklah dia keluar daripada kampung dia, dia jadi peneroka. Kawasan ni dia bersyukur kerana dia dapat meraih rezeki, dan rezeki pun melimpah ruah. Anak pun dia dapat hantar ke luar negara, dan anak-anak dia semua berjaya. Dan ini yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional selama 53 tahun yang telah kita perintah negara ini. Puak-puak ini dia akan tuduh lah macam-macam tuduh, macam dia punya menteri besar Kelantan yang cakap seperti orang dah nyanyu, seperti orang yang tidak mempunyai pemaninah, tidak siuman. Padahal dia kata dia sendiri Islam. Islam tak suruh kita mengata, tak suruh kita memfitnah. Janganlah kerana hendak kuasa kita lakukan segala-galanya demi, dan kita halalkan segala-galanya demi untuk kekuasaan. Adakah ini bukti mereka terdesak? Mereka memang terdesak. Saya berkeyakinan bahawa mereka terdesak. Bila saya di Belimau, juga saya dapat lihat bahawa mereka, jentera mereka lemah, dan mereka tidak ada isu-isu yang mereka nak bangkitkan. Apatah lagi di Belimau, Ketua Menteri melaksanakan program untuk kawasan tersebut dengan baik. Satu tempat yang pada saya sendiri pun amat kagum, di mana bandar Melimau sendiri bersih, bandar dia mempunyai infrastruktur yang cukup baik. Dan saya berkeyakinan bahawa mereka akan tidak mendapat sokongan daripada rakyat. Saya berkeyakinan seperti saya sebutkan tadi lah, dia dah nyanyi sehingga bangsa dia sendiri dia tak nak terima. Memanglah kita dilahirkan, kita tidak pernah minta dilahirkan dalam keluarga mana, dalam bangsa mana. Tapi kita patut bersyukur bahawa kita dilahirkan sebagai umat Islam, dan kita juga patut bersyukur kerana kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penghabisan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu taala untuk menyelamatkan manusia, makhluk dia di dunia ini. Patut kita bersyukur. Tapi dia telah saya sebutkan, saya tak tahulah ini saya ingat saya takut besok bila bala turun, bila bala turun, dia bukan Nik Aziz dia yang kena, semua akan kena. Jadi saya berdoa kepada Allah SWT, janganlah turun bala kerana oleh seorang yang telah terpesong dalam segi akidah. UMNO perjuangkan untuk pastikan bahawa umat Islam di Malaysia ini tidak terpesong akidah. Itu yang penting. Saya pertama sekali nak mengucapkan syabas kepada petugas-petugas Barisan Nasional. Saya dapat lihat sendiri semalam dan hari ini di Kedah bahawa petugas terkukus lumus. Walaupun kita mempunyai keyakinan bahawa kita akan menang, tapi petugas
tak ambil sambil lewa. Mereka masih lagi turun, masih lagi pergi jumpa dengan pengundi, menghantar handbill dan meraih ataupun memperkenalkan calon di dalam kawasan masing-masing. Jadi saya mengucapkan syabas kepada jentera dan saya berkeyakinan mereka terus, kalau mereka terus lagi 6 hari ini, insyaAllah kita akan mencapai kejayaan lebih cemerlang. Saya harap bahawa pengundi-pengundi di Merlimau dan Don Kerdau, bila nak mengundi, gunakanlah akal budi dan pilihlah yang akan memberi satu kemenangan kepada diri kita masing-masing. Tidak ada parti selain daripada Barisan Nasional. Janji di kota, kata dilaksanakan.